Halo semua, balik lagi di channel The Felix. Jadi di sini channel The Felix kali ini akan membahas ya tips cara ampuh agar energi kalian tidak cepat habis saat bermain harta slime. Jadi harta slime ini kalian tahu sendiri ya, ada triknya untuk bermainkan ini ya guys ya, biar kayak energi kalian itu nggak cepat habis dan kalian tuh punya banyak waktu lah untuk bisa nge-hit si rajanya ya nanti untuk di akhir-akhir. Jadi di sini ya guys ya, saya bakal ngasih triksnya. Jadi sebelum itu ya guys ya, jangan lupa tekan tombol like dulu ya. Dan juga subscribe-nya guys ya, biar gue semakin terus upload dia, biar gue semakin tenang juga. Jadi kita langsung aja nih, masuk ke videonya ya guys. Oke, let's go. Nah, oke guys ya, jadi di sini gue sudah sampai di pertempuran nih. Dan di sini kita tuh cara mainnya gimana ya, biar kita nggak cepet habis nih. Kita cuma dapat sekarang itu cuma dapat 6 ya. Jadi sekarang gimana sih caranya biar energi kita itu hemat ya, biar nggak terlalu banyak ngabisinnya. Jadi di sini ya triksnya itu seperti ini guys. Kita harus lihat nih, ada tanda nih, ini tanda kecil ini. Ini tandanya hero yang harus kalian hit. Jadi jika kalian menghit ini, ada kemungkinan nanti dia bakal langsung mati semua guys ya. Kalian nggak perlu banyak-banyak pakai energi, pakai AoE 5 target gede-gede dengan damage gede ya. Jadi kalian cuma pakai satu targetnya cukup itu. Kayak gini misalnya, contohkan saya serang yang pertama itu yang birunya. Oh, masih belum kuat ya. Oke, ini saya skip. Ini saya pakai ini aja nih. Ini klik satu. Nah, ini belum kita dapatkan, jadi pasti yang ini. Kliknya kayak ini, siap. Nah, guys lihat kan? Semuanya langsung mati dalam singkat gitu. Jadi kalian punya ini sisa sekitar 2 elemen ya. Kalau dua sisa di sini punya 2 elemen, dua energi ya di sini. Jadi kita bisa pakai untuk yang lain gitu, untuk nanti misalnya nge-hit si rajanya atau segala macam. Nah, kalian bisa pakai nih untuk nge-hit rajanya lagi. Jadi di sini guys ya, gue langsungin aja nih, gue klik ini lagi, gue tambahin tingkatan tag-nya. Nah, ini karena kebanyakan ya, mungkin gue cerdas lagi. Nah, oke, nggak kena ya. Jadi semuanya biru ya ini. Oke, ini 3 yang habisin, keren banget sih energinya. Kita skip aja. Nah, sini pasti kita serang yang kuning ini aja dulu. Satu mati. Pas itu kita serang yang ini. Aduh, ya, nggak kena, nggak ini guys ya. Berarti gue salah serang nih. Katanya serangnya yang merah dulu ini. Yang ini nih, yang merahnya. Kita serang yang merah baru bisa hancur semuanya guys ya. Jadi gue salah tarik aja ya. Kita langsung aja nih, tes lagi. Oke, kita serang yang merah ini dulu. Pakai ini, sudah iga. Oke, nggak mati cuy. Aduh, gak mati ya. Oke, kita langsung aja nih. Kita pakai ini. Kita di sini main tebak-tebakan gitu, guys. Kena. Oke, satu ada yang kena, guys ya. Ini kita dapat kesempatan nih untuk nge-hit rajanya. Oke, ini gua pakai ultimate. Jadi, saran saya ya, guys ya, jangan langsung bunuhnya, guys. Jangan langsung bunuh si gininya, guys ya, si rajanya. Nah, kita sisain gitu dulu sampai ke turn keempat, karena di turn keempat itu last kalian dapat banyak goldnya ya guys ya. Nanti di turn kelima nggak bakal keluar lagi gitu yang kecil-kecilnya. Jadi kita giniin terus. Nah, kan udah keluar lagi nih, kita pakai aja langsung. Oke. Di sini kayaknya kita serang dulu yang ini yang ada tandanya. Oke, nggak mati. Jadi gue serang dulu yang biru ini. Jadi selanjutnya gue mungkin serang yang merah. Nice. Dapat guys ya. Berarti ini satu nih ya. Nggak mati semua coy. Sialan sekali. Oke, nggak mati. Berarti gue pilih nih. Nggak mati juga. Oke, gua pakai ini nih biar langsung mati. Karena di turn kelima nih guys nih, di sini bye guys sedikit ya. Ini udah di turn kelima ya. Jadi si kecil-kecil ini guys ya nggak bakal keluar lagi gitu.
Oke, di sini gua langsung aja nih bunuh nih biar cepet gitu ya. Oke, dah. Sekarang kita langsung aja nih gas. Nah, mati. Nah, sekarang guys, kita di sini dapat duitnya berapa, guys? Sekitar ini kan levelnya udah gede nih, lumayan nih 234.000 ya. Jadi triksnya kayak gitu guys ya, kalau kalian mau main Arta Slime ya, jadi jangan pakai kebanyakan pakai apa itu namanya yang AOE 5 target yang damage-nya gede-gede gitu, itu nggak perlu guys. Kalian cuma perlu pakai satu target dan cari tanda yang ada hero-nya itu. Jadi kalian jangan serang yang gimana ya, kalau nggak mat, maksudnya kalau kalian udah bunuh dua tapi hero-nya itu nggak mati gitu guys ya, maksudnya nggak mati semua, kalian coba cari yang warnanya yang lain gitu, karena ada tiga warna ya kan di sini guys ya. Ini kan saya udah level 50 nih, level saya 50, jadi ada tiga warna, jadi kalian bisa coba yang satu ya, mungkin kalian pakai minimal 3 iter ya di sini. Kalian pakai 3 iter, kalian harus coba yang mana mau matinya cepat gitu guys. Yang mana dari salah satu dari mecha ini bisa membuat semua hero-nya mati, karena seperti damage apa ya, damage itu menyebar ya ke semuanya, jadi langsung mati gitu, kalian tinggal sekali hit ya. Jadi kalian coba-coba ya guys ya, kalian bisa pakai 3 hitter ya kalau kalian mau ya. Saya di sini depannya saya memang punya 2 hitter doang gitu. Yang Jester itu damage-nya kecil sekali guys, nggak ada weapon-nya gitu. Jadi di sini guys ya, segitu aja sih untuk video hari ini ya guys ya. Terima kasih untuk nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Oke, see you next video guys ya, and goodbye. See you.